akan duduk di sebelah ini. Nanti berangkat ya. Syedrolun Putri Kebudayaan Aceh 2019, Raisatul Gebrina, terus mempersiapkan diri menyongsong pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Indonesia yang akan berlangsung pertengahan bulan ini di Jakarta. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Unsyiah ini bersilaturahmi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kepala Dinas Kesehatan Lok Semawe, Said Alam Zulfikar, dan Kepala Inspektorat Kota Lok Semawe, T. Adnan. Gebrina berharap doa dan dukungan semua pihak dengan harapan usahanya melahirkan hasil yang sepadan pula. Kami sangat apresiasi terhadap kegiatan ini, dan mudah-mudahan kami berharap di RESA di tingkat nasional akan sukses. Kami dari Inspektorat juga akan mendukung sepenuhnya. Insya Allah. Yang sangat positif ya, bisa memperkenalkan budaya Aceh ke tingkat nasional. Dan kami yakin di RESA ini akan sukses di sana. Insya Allah. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri, Serambi On TV. Yang penting doa nih. Tapi jangan doa aja ya.